Jadi usaha pegawai di sini atau usaha penjara Malaysia untuk mengadakan pameran yang akan berlangsung selama 2 bulan tak silap saya, Oktober, November, Disember, 3 bulan akan mempamerkan banyak artifak-artifak sejarah penjara, yang mana saya suruh jugalah rakyat sekeliling atau rakyat di negeri Melaka sendiri datanglah beramai-ramai untuk menyaksikan atau menikmati atau kita melangkau sejarah yang ditinggalkan oleh penjara ini, yang mana usianya begitu lama sekali, yang dipindah pada tahun 1895. Satu cara ialah untuk membawa seramai yang boleh, dia target audience yang datang ni harusnya datang daripada ibu bapa, pelajar-pelajar, dan juga saya mention tadi bilangan masyarakat yang datang, sekurang-kurangnya dapatlah kita merasa keinsafan di situlah, atau lebih jelas sekali dapat mengurangkan jenayah yang dilakukan.